Alhamdulillahirabbil alamin, 168 calon tamu Allah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah KBIH Ujabal Rahmah akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Usai melaksanakan acara seremonial, calon jemaah haji telah siap untuk berangkat menuju embarkasi Surabaya untuk kemudian melakukan perjalanan udara menuju ke tanah suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari 218 calon jemaah haji atau JCH Kota Madiun, 168 calon tamu Allah SWT yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah atau KBIH Ujabal Rahmah sesaat lagi akan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dihadiri PJ Wali Kota Madiun, pada pemberangkatan jemaah haji ini, rasa haru terlihat dari setiap jemaah karena sesaat lagi akan memenuhi panggilan Allah SWT untuk melaksanakan rukun Islam kelima usai menunggu belasan tahun. Ucapkan selamat atas keberangkatan Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Itu merupakan rukun Islam yang memiliki keutamaan luar biasa. Dan keberangkatan Bapak Ibu semuanya adalah suatu kesepakatan yang istimewa. Karena masih banyak masyarakat kita yang masih antri. Tadi saya dengar juga dari Pak Kemenag kalau daftar sekarang itu masih menunggu 25-30 tahun. Bahkan di Malaysia itu membutuhkan waktu 105 tahun. Jadi sebelum lahir sudah didaftarkan. JJH Kota Madiun tergabung dalam dua kloter, 17 dan 20, dan akan berangkat bersama-sama dari Asrama Haji Kota Madiun. Selama di Arab Saudi, jemaah dihimbau tetap waspada terhadap cuaca. Jemaah juga harus taati aturan agar jemaah haji mampu memprioritaskan mana yang ibadah wajib, rukun, sunnah, ataupun ibadah yang mubah. Punca. Untuk jemaah haji khususnya Kota Madiun, bahwa cuaca di Arab Saudi luar biasa, kurang lebih 45-50. Harapan kami selaku kepala kantor bahwa paling tidak jamaah haji harus mentaati aturan yang telah ditetapkan. Yang kemarin saya sampaikan paling tidak 5T ya. Jadi tertib jamaah atau tertib ibadah. Supaya jamaah haji mampu memprioritaskan mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah, dan mana yang mubah. Jangan dibolak-balik biar nanti efektif. Kemudian juga jangan lupa tertib pola makan. Kemudian pola minum dan juga jangan lupa tertib istirahat. 168 CJH yang tergabung dalam KBIH Ujabal Rahmah telah siap untuk berangkat menunaikan rukun umroh maupun haji. Kesiapan jemaah tentu tidak lepas dari bimbingan dan manasik yang sebelumnya telah diberikan. Alhamdulillah, dalam insya Allah dalam pagi hari ini atau tengah malam hari ini jamaah haji Kota Madiun akan berangkat ke Asrama Haji Surabaya sebanyak 218 jamaah dan yang bergabung dengan kami KBIH Ujabal Rahmah adalah 168. Mohon doa restunya kepada masyarakat Madiun, semoga jamaah Kota Madiun ini lancar dalam perjalanannya dan mendapatkan haji yang mabrur dari kepulangannya. Sekali lagi mohon maaf untuk segala kesalahan mereka seandainya jasa dan sekali lagi mohon doanya semoga mereka pulang bisa dengan selamat ketemu keluarganya dan menyandang haji yang mabrur. Lantunan azan melepas CJH Kota Madiun untuk berangkat. Salah satu jemaah KBIH Ujabal Rahmah, Dani, bersama sang suami merasa lega. Akhirnya akan segera berangkat setelah menunggu cukup lama. Pada malam hari ini, alhamdulillah kami bisa berkumpul di sini untuk pemberangkatan ibadah haji tahun 2024. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kami bisa menjalankan syarat dan rukun haji sampai di sana, sampai pulang dengan selamat dan lancar. Dan doa yang kami panjatkan semoga mudah-mudahan
kita semua senantiasa bisa berkunjung ke rumah Allah, ke Baitullah. Semoga semuanya di sini senantiasa diberi kesehatan, kelancaran dalam beribadah. Calon jemaah haji Kota Madiun masuk dalam kloter terbang atau kloter 17 dan 20. Selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, CJH Kota Madiun yang tergabung KPIHU Jabal Rahmah akan didampingi Haji Zainal Abidin yang tentunya sudah berpengalaman dalam bidang pelaksanaan ibadah haji maupun umrah. Hari ini dari seluruh jamaah haji 2024 insya Allah yang bergabung dari KPIHU Jabal Rahmah akan melaksanakan ibadah haji dan akan berangkat hari ini dari Wisma Haji Ring Road akan menuju ke Surabaya. Mudah-mudahan harapan kita semuanya selamat, semuanya waras, semuanya sehat. Sudah berangkat utuh, pulang utuh, berangkat selamat, pulang selamat. Dari jumlah jamaah 118 yang bergabung semuanya dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberangkatan dalam kemudahan, kelancaran, tiada hambatan dan semuanya waras, semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya mampu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah baik sunnah maupun wajib dan rukun-rukunnya. Sebanyak 5 bus dan 1 kendaraan HiAce disediakan untuk membawa jemaah menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Jemaah akan kembali dilakukan pemeriksaan baik berkas administrasi hingga kesehatan sebelum take off dari Bandara Juanda menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Tim Liputan, CTV, Madiun.